Selesai polemik ucapan Effendi Simbolon, KSAD Jenderal Dudung Abdurrahman mengunjungi kantor Kementerian Pertahanan atau Kemenhan Jakarta pada Jumat 16 September 2022. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pun telah menerima kunjungan KSAD Dudung. Lantas apa maksud pertemuan di antara keduanya? Tim media Prabowo Subianto membenarkan adanya pertemuan antara Jenderal Dudung dengan Menteri Pertahanan. Dijelaskan pula pertemuan tersebut bermaksud untuk membahas pembangunan postur pertahanan teritorial. Sementara diketahui postur pertahanan teritorial memang sedang disorot oleh pemerintah. Presiden Joko Widodo pun menekankan bahwa pembinaan dan pembangunan kekuatan pertahanan teritorial sangat penting. Hal ini diperlukan dalam rencana pertahanan jangka panjang. Pernyataan tersebut dikatakan Jokowi kepada Prabowo saat melakukan kunjungan kerja ke Maluku. Sebelumnya pun Prabowo pernah menyebut hal yang senada dengan Jokowi dalam seminar TNI Angkatan Darat 6 pada bulan Juli 2022. Pihaknya pernah menekankan terkait pertahanan teritorial yang sangat penting, bahkan Prabowo mengibaratkannya sebagai tulang punggung pertahanan negara. Pasalnya pembangunan pertahanan teritorial dianggap sebagai upaya negara mengejar alat utama sistem senjata berteknologi tinggi. Menteri Pertahanan itu menghimbau kepada TNI Angkatan Darat, himbauan tersebut terkait anggota TNI AD yang harus selalu menyiapkan diri dengan mempelajari situasi terkini di dalam negeri maupun dunia. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun WOW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!